Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kembali di Kaizoku Channel. Berikut merupakan 4 haiwan mitos yang menjadi tanda tanya di Malaysia. Haiwan mitos dan misteri sangat sinonim di kalangan masyarakat kita. Sehingga kini, kisahnya ada diceritakan dalam cerita rakyat dan juga kisah dongeng. Haiwan ini dikatakan masih ada dalam negara kita kerana tiada pertemuan mayat atau makhluk ini hanyalah mitos semata-mata yang dikatakan menyimpan perasaan dendam terhadap manusia. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Yang pertama, Bujang Senam. Apakah itu Bujang Senam? Bujang Senam merupakan seekor haiwan yang dinamakan buaya. Negeri Sarawak sangat terkenal dengan habitat buayanya yang banyak di antara sungai-sungai. Antara sungai yang terkenal adalah Sungai Batang Lupar yang menyimpan pelbagai kisah dan juga rahsia. Di sini jugalah kita diingatkan dengan kisah si Bujang Senam. Seekor buaya gergasi yang pernah mengganas suatu masa dahulu. Bujang Senam dikatakan berasal daripada seorang manusia yang disumpah menjadi legendanya. Menurut legenda, buaya ini berasal daripada seorang pahlawan Iban bernama Simalungun. Dikatakan Simalungun ini sangat terkenal sebagai seorang pahlawan di zaman Mengkayau, iaitu potong kepala. Ia juga mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan secara ilmu kebal. Dia dan isterinya disumpah menjadi buaya akibat menyimpan perasaan dendam yang sangat membara. Bujang Senam berjanji akan membunuh semua keturunan yang membunuh mereka. Ada kepercayaan yang menyatakan Bujang Senam akan mencari mangsanya yang berbangsa Iban. Setelah bertahun-tahun membuat onar, akhirnya pada tahun 1982, penduduk tempatan telah berjaya menangkap Bujang Senam. Tubuh badannya sepanjang 19 kaki. Namun begitu, ramai yang masih percaya yang ditangkap dan dibunuhnya itu bukanlah Bujang Senam, tetapi isterinya beliau. Justru itu, mereka percaya Bujang Senam masih lagi berkeliaran atau masih bersembunyi serta mencari mangsanya. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Yang kedua, merupakan ular besar menjaga perairan Langkawi. Kisah raksasa digelar ular besar dimuatkan dalam buku Malay Kingship in Kedah, Religion, Trade and Security Pegawai Tentera British Shirin Osborne yang terbabit dalam Perang Kedah pada sekitar 1838, pernah mencatatkan satu kisah pelik mengenai kewujudan seekor haiwan raksasa di Langkawi. Pada zaman silam, kisah itu diceritakan oleh seorang penduduk tempatan dan cerita itu turut membabitkan upacara mengorbankan manusia untuk dijadikan makanan haiwan ganas berkenaan. Sebelum ketibaan Islam di Kedah, raja yang ingin menaiki tahta di negeri itu perlu mengorbankan putrinya kepada ular tersebut. Sebagai balasan, haiwan ganas itu akan menjaga keselamatan perairan Kedah daripada ancaman musuh. Apabila Islam tiba di Kedah, raja dan penduduk negeri itu menganut agama Islam dan upacara mengorbankan manusia kepada ular besar akhirnya pun dihentikan. Bagaimanapun, tindakan itu menimbulkan kemarahan ular raksasa berkenaan. Selepas lama mencetuskan angkara, akhirnya muncul seorang ulama yang cuba membantu menamatkan kezaliman makhluk kejam itu. Sebaik tiba di sarang ular itu, beliau mengambil wuduk, memakai serban hijau, menjunjung Al-Quran dan berdoa supaya ular besar berkenaan mati
ataupun diusir daripada kawasan tersebut. Sebaik melihat kelibat ulama tersebut, ular besar mula menyerang dan menelang jasad tokoh Arab itu. Bagaimanapun, sesuatu tidak diduga berlaku apabila ular besar berkenaan menggelumpur kesakitan. Dalam keadaan tersiksa, ular besar tersebut melarikan diri ke arah gunung di pulau berkenaan dan tidak pernah muncul mengganggu manusia pada ketika itu. Benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Berikut yang ketiga, Sang Kelebai. Sang Kelebai dipercayai mempunyai kuasa sakti yang boleh menyumpah sesiapa sahaja menjadi batu. Sang Kelebai biasanya berada di dalam hutan dan pantang kepada bunyi bising. Jika Sang Kelebai tertarik dengan bunyi tersebut, Sang Kelebai akan menegur. Manusia atau binatang yang ditegur akan menjadi batu. Terdapat beberapa pandangan tentang kewujudan Sang Kelebai. Contohnya di Perak, di kawasan Perak Tengah, yang dikatakan bahawa Sang Kelebai juga pernah berada di sana, iaitu di Pekan Batu Kaca. Menurut orang-orang tua, mengambil nama daripada sekumpulan gajah yang disumpah ketika berada di kawasan tepi Sungai Perak. Kononnya pada waktu itu Sang Kelebai sedang tidur dan terus menyumpah kawanan gajah itu kerana membuat bising. Begitu juga dengan Pekan Kapung Gajah di Teluk Intan, Perak, yang mendapat nama daripada batu di kaki bukit tunggal yang menyerupai bentuk gajah. Kisahnya juga dikatakan sama kewujudan batu berbentuk gajah kerana gajah yang banyak di situ telah membuat bising, dan sekelebai yang tidak suka dengan suasana bising telah menegur gajah-gajah tersebut. Akibatnya, gajah tersebut telah bertukar menjadi batu. Manakala yang terakhir, Naga Tasik Cini. Menurut legenda tempatan, Tasik Cini didiami oleh seekor naga yang diceritakan kisah dua lelaki yang bertapa, dan ilmu yang diamalkan oleh mereka itu akan menukarkan mereka menjadi seekor naga. Pertapaan selama ratusan tahun itu akan berakhir setelah sisik naga bertukar menjadi kemasan. Dua ekor naga tersebut dinamakan Sri Pahang dan Sri Kumum. Mereka bertapa dalam tasik tersebut sehingga ada perjanjian di antara manusia dan hidupan tasik tersebut agar tidak saling merosakkan di antara satu sama lain. Maka semua makhluk di situ hidup aman damai tanpa sebarang masalah. Akhirnya Si Pahang keluar menentang Sri Kemboja kerana Sri Kemboja telah mengganggu keamanan negeri Pahang. Pergelutan di antara mereka sehingga akhirnya Sri Kemboja hampir tertewas. Sri Kemboja terpaksa menyelamatkan dirinya dengan bersembunyi di celah-celah gua di dalam laut. Kaum asli Jakun yang tinggal di sekitar Tasik Cini meyakini bahawa bentuk alur yang terdapat di tebing Tasik Cini ini merupakan tempat ular besar, iaitu bertapa dengan panjang mencecah 200 meter yang bermula dari tebing sungai menganjur hingga ke kaki bukit berdekatan. Ketika bertapa, seluruh badan ular tersebut tertimbus oleh tanah, termasuklah kepalanya sendiri. Hanya kelihatan lubang hidungnya di permukaan tanah. Ia makan dengan cara menyedut haiwan-haiwan yang lalu berdekatan dengannya. Bunyi bising juga kadang-kadang boleh didengar oleh penduduk. Apabila cukup tempoh pertapaan, empat kakinya akan tumbuh dan ular tersebut bertukar menjadi naga. Bagaimanapun, kesahihan cerita ini masih lagi menjadi tanda tanya, dan menurut kisah, naga yang mendiami tasik tersebut telah pun mati sekian lama dahulu. Benarkah wujud makhluk mitos ini ataupun satu fakta ataupun satu kisah dongeng? Namun kesahihannya masih kita lagi meragui. Mungkin benar atau tidak, sama-sama kita merungkaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.